Ya pemirsa, safari Ramadan di Masjid Darul Mutakin, Gubernur Jambi Al-Haris disambut antusias warga Desa Sekebesar yang merupakan daerah terpencil di Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun. Dalam kunjungannya, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan bantuan untuk masjid serta pasantunan untuk anak yatim dan sembako. Gubernur Jambi Al-Haris melakukan safari Ramadan di Masjid Darul Mutakin dengan berbuka puasa bersama serta sholat tarawih berjamaah Kamis 30 Maret 2023. Kedatangan Gubernur Jambi Al-Haris dalam rangka safari Ramadan di Desa Sekebesar, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun disambut antusias oleh ratusan warga setempat. Ternyata Al-Haris merupakan Gubernur Jambi pertama yang menginjakkan kaki di desa tersebut. Dalam kunjungannya, Al-Haris didampingi PJ Bupati Sarolangun Hendrizal, Ketua Basnas dan para Kepala OPD Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris menuturkan bahwa dirinya sengaja memilih Desa Sekebesar sebagai lokasi safari Ramadan dan sangat tertarik untuk datang ke desa ini karena Kades Sekebesar datang menemuinya saat pelantikan Abdesi Sarolangun. Ia menceritakan bagaimana kondisi jalan rusak dan akses internet belum ada. Karena itulah Al-Haris memilih Desa Sekebesar sebagai lokasi safari Ramadan. Maka setibanya di lokasi, Gubernur Al-Haris menginstruksikan kepada OPD terkait untuk memperjuangkan sinyal di daerah tersebut, serta mengajak masyarakat untuk mendoakan agar selalu diberikan keberkahan. Al-Haris mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang harus dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan bantuan untuk masjid dan anak yatim piatu sebanyak 10 orang, bantuan sembako dari Basnas berupa 60 buah sembako, serta penyerahan bantuan CSR sebesar 25 juta rupiah. Saya sudah bilang dengan Pak Kades Kominfo, tolong perjuangkan untuk sinyal di desa ini sendiri, Pak Kades Kominfo. Ada dua desa tadi yang banyak Pak Kades, ada? Tidak, dua desa tadi katanya. Kalau di situ masuk desa, sinyal bagus itu. Nah, itu yang parah masih. Nah, kemudian saya juga ingin melihat macam mana desa kita ini, kondisi warga desanya, masyarakatnya, kira. Nah, sebab kami, tugas kami, ibu sekalian, sama saya, Pak Bupati, sama. Selagi itu Komisi Jambi, kewajiban kami untuk ngurusnya, wajib hukumnya, ya, dimanapun. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.